Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gamerina di Free Fire Battlegrounds. Oke, langsung kita masuk ke game hari ini. Hari ini tanggal 8 September, ada sesuatu yang saya tunggu-tunggu guys. Apakah itu? Wih, Buya asik sambil joget. Langsung lanjut saja, langsung lanjut, 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 lanjut. Ini dia bro sis, kemarin saya lupa bermain sehingga penukaran ini saya tidak dapat Laura guys. Jadi nanti saya tukar saja dengan loot crate senjata guys. Dan ini yang saya bilang guys, Elite Pass September gratis. Saya kan sudah pre-order Elite Pass, tapi jika saya mendapatkan kartu ini, apa jadinya, guys? Saya juga kurang mengerti, guys, apa jadinya. Jadi kita langsung ambil, guys. Mama mantap, guys. Oke, kita ambil. Gila. Saya dapat Elite Pass Privilege Card. Saya kembali dan Elite Pass-nya itu masuk di mana? Saya kan ini sudah pre-order. Lihat kan? Sudah selesai semua. Jadi yang itu masuk di mana? Paul. Kita lihat. Wih, terlalu banyak yang mengundang. Bukan guys. Aduh, tidak ada guys. Dia masuk di mana tadi? Ternyata tidak bisa diklaim guys. Kartunya, aduh, Free Fire bagaimana ini? Mungkin ada di sini. Kita cari dulu guys. Iya pasti masuk di situ, tapi nggak mengerti nih. Jadi memang kartu itu hanya untuk Elite Pass bulan ini, tidak bisa ditukarkan dengan Elite Pass bulan depan. Ini apa? Ini kucing-kucing guys. Kita lihat fashion. Iya guys, kartunya tadi tidak bisa guys, tidak bisa digunakan untuk Elite Pass bulan depan. Gila, terlalu pengharapan tinggi guys. Ternyata dia langsung digunakan otomatis guys, tidak bisa disimpan. Ternyata begitu guys kejadiannya guys. Kan jadi karena kemarin saya tidak bermain guys, tidak bermain selama berapa game. Lihat kan, jadi saya tidak bisa tukar karakter Laura dan tidak menonton kemarin. Lihat-lihat, coba kita lihat semua. Ekstra bonus sudah saya ambil mungkin. Coba, iya guys. Jadi kita hanya bisa menukarkan ini saja. Kita tukar. Tukar banyak-banyak guys. Aduh, cuma 3 kali saja guys. Rugi guys, tidak ditukar dengan karakter Laura kemarin guys. Nggak apa-apa guys. Itu yang saya mau lihat tadi, kartu Elite Pass-nya guys. Ternyata kartunya langsung otomatis digunakan, tidak bisa disimpan di vault guys. Ini sampai gila kita tekan-tekan ini tukar pemanggil airdrop ini guys. Aduh, mantap guys. Tukar terus sampai gila guys. Masih banyak ini, masih ada 20 kali lagi tukarnya ini guys. Tukar terus, sudah berapa airdrop kita ini. Saya nggak pernah pakai ini guys. Ini lama guys. Saya lebih sering pakai bounty token guys daripada pemanggil airdrop ini guys. Soalnya ini harus ditunggu lama untuk dapatkan item bagus guys yang gratis. Ini sampai tanggal 10 saja guys. Besok tanggal 9 hari Selasa habis.
pasti hari Senin sudah habis masih berlakunya ini. Jadi kita harus coba tukar guys. Sekali lagi guys, mantap. Coba kita cek sudah berapa semua. Gila, 579 guys. Tas kaki saya sudah mau sampai 1920, tidak pernah digunakan guys. Mantap sekali ini guys. Bounty token saya ada 2 hero. Jadi itu tadi guys yang terjadi, kartu elite pasnya langsung digunakan. Ini 4 saja guys. Saya punya banyak loot crate di sini guys. Loot crate-nya semua ini loot crate aneh-aneh guys. Wih, lihat guys. Saya tidak pernah buka guys. Banyak kan guys. Ini saya kumpul dari tahun lalu guys. Bundle. Memang kartu elite pasnya tadi tidak ada guys. Ini cuma 99 diamond guys. Tidak apa-apa guys. Itu harga 3000. Ini kartu elite pasnya nggak masuk di sini guys. Oke. Sampai di sini dulu jumpa kita di Free Fire Battlegrounds guys. Wih, saya sudah peringkat 2 lagi guys. Saya harus kejar Grandmaster. Ini saya masih punya 1 guys. Oke, sampai jumpa di sini guys. Saya Gamerina, salam Buya. Mama mantap guys. Lari woi. Asik-asik.